Hai, selamat malam. So, hari ini aku nak pergi rumah Hazlam. Alang Kopiah, nama dia Hazlam. Tapi aku panggil dia Alang Kopiah. So, aku nak pergi rumah dia, nak pergi tengok helmet dan beli helmet. Yo, helmet yang dulu eh, helmet yang aku cakap aku nak beli. So, malam ni aku nak gunting rambut. Tapi aku gunting rambut macam tak gunting rambut. Sebabnya aku nak nipiskan sideburn, potong tepi ni. Atas tak ada usik sebab aku nak simpan balik rambut panjang. Aku rasa aku lagi handsome daripada rambut pendek. Apa? Duh, kalau muka dah parut, tak payah gunting rambut lah. Biar rambut panjang macam terminator. Hari ni Alang Kopiah ajak aku pergi mancing. Tak, aku nak pergi rumah dia ni. Aku nak pergi lembek. Tak pernah seumur hidup aku masih kecil dulu ajak pergi mancing. Tapi sekarang ajak pergi mancing. Dia mimpi oi. Okay, hi. It's for real, aku pun balik gym. Kalau kau tengok video tadi malam kan, malam tu malam Jumaat lepas. Malam tu Alang lipat aku. So hari Khamis kemudian pula barulah aku boleh datang rumah dia. Hampir dia lipat aku. Aku datang rumah dia tak ada. Apa lah, so kali ni kita pergi betul-betul rumah Alang. Nak pergi beli helmet yang aku kata aku nak hari tu, okay? Kita dah sampai rumah Alang Kopiah. Rabuk tu lah mak empik ni. Aku tak nak kereta aku panas. Aku masuk terus garaj dia. Wow. Wow, ada helmet kat situ. Dia nak pergi kerja dia kata. Dia kerja apa aku pun tak tahu. Dia lipat tu kan. Dia bukan kerja. Dia mana kerja pun. Dia lebih kurang aku kan. Kita interview sikit. Kenapa pakai flat standard? Pergi Thailand. Nak pergi Thailand? Orang bawa ke kau bawa? Orang bawa. Orang bawa. Aduh. So, wow, ada super head. Panjang cerita kita hari ni. Ni kotak pos laju. Satu, tengok sikit semua je stream rate je ke kotak je ni. Oh, by the way, Alang adalah seorang pemilik kucing. Hai. Hai. Ni semua Leo eh? Ha? Leo yang lepas? Leo. Yang Leo yang mana? Ke dua-dua? Dua. Tak lepas lah. Dia bila lepas jadi keriau. Hey, kek ni dalam sangkut baik sangat. Dia pandai pancing dalam sangkut. Dalam sangkut dia pancing eh. Hey. 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 Tak nak pula. Ha, aku. Tak nak pula. Baju pipe on. Aku ingatkan tak ada barang. Kotak sahaja. Lepas tu hit yang buat air tu, orang tanya kau pasal kau punya perkembangan motor kau. Bila nak buat? Super hit. Wah berapa ni? Wah 2522. Ni tak siap. Tak buat dia tak poting je ni. Motor sebiji hit sampai 2. Apa masalah kau? Maknanya ni hit air tu, yang hit kita orang buat pergi nasty tu. Next, what? Yang ni pulak, kita kena stay. Ni nak bawa kena stay pulak? Betul, aku tunggu kau. Kenapa nak tunggu aku di KL? Lima sikit. Ni saiz berapa? 22-25. 22-25. Yang kita buat air tu? Tak tahu, abang. Ha? Rumah yang Zohan. Rumah standard? Standard. Nak buka ni? Buka lah. Nanti dia pecahkan longkang ni? Tak, longkang tak longkang dia, tapi dia buka lagi. Lepas tu yang ni? Jual. Nak jual? Berapa nak jual? Combo semua spek dengan 3200. Sekali dengan blok? Sekali dengan blok sini total body. 3200, head nasty port flow. Apa? 23. Ni? Total body 36. Total body 36mm. Blok? 63.5. 63.5. Dengan intake nasty. Dia nak jual 3000? Dengan exhaust. Dengan exhaust. 3,600? 3,200. 3,200. Maknanya kalau siapa-siapa baru beli LC nak rasa kelajuan, boleh beli spek ni kat dia. LC ke ataupun Y. Oh, LC Y sama eh? Sorry, dia tak tahu 4 stroke. Okay, so kejap kita cerita pasal helmet. Yang ni spek baru lah? Baru lah. Manusia memang betul lah, tak pernah puas. Betul. Ada bini satu nak bini dua. Nak bini dua, bini tiga. Beraninya bercakap. Berani. Ni helmet kau?
Ha ni helmet aku nak datang ni. Aku datang dekat sini nak beli helmet. Oh sekali pedi eh? Boleh. Jual pedi ni kat aku bodoh. Lepas raya aku ambil. Raya. Jual lah. Aku nak buat lenjang. Ni pedi FD. Kan. Bukan. Ni pedi Air Force 2. Pedi FD warna biru. Ha, kalau nak tengok ini pedi FD-nya. Kenos dia. Ini tak ada memang dah repair. Dah siap repair. Ni pedi FD ni harga RM1,000. Wow. Handsome. Perbeza dia warna. Warna dia warna biru. Ni apa ni dia dikeluarkan pada musim panas dekat Jepun. Sama dia keluar sekali dengan stripe. Ha ni RM1,000. Gila. Tak terpakai aku. Lagi. Ni pedi Jetstream. Pedi Jetstream. Nos. Pedi Jetstream ni harga apa? RM450. RM450 semua ada. Tak nak pedi Jetstream. Air Force 2. Adik. Aku nak tengok visor 2 tone. Habis lah. Jual semua kata nak simpan satu. Tak ada. Jual semua. Ada visor model lama. Model lama maksudnya? Visor jet. Aku simpan. Jet apa ni? Bukan visor jet. Visor Air Force 2. Ni visor apa? Dia gelap. Visor clear. Visor clear tapi gelap? Harga? Tak jual. Shit. Simpan sampai 20 keping baru jual. Kalau aku tak ada visor. Masa tak ada visor. Oh, mana boleh. Jual kat aku satu. Ni apa? Rainbow? Bukan. Ni light green. Model lama. Apa beza model lama dengan model baru? Banyak visor. Ni Titan Blue tak silap aku. Ni visor Titan Blue. Wow. Nice lah. Malam pun boleh pakai? Ni light green tapi ni dah lama punya. Light green. Tapi second lah. Dekat sini ada cala-cala halus. Nampak dia tak kembang. Kalau kopi dia kembang. Ni tak tahu. Maksudnya macam ni gelap tu. Keluaran. Keluaran je lepas tu. Visor tu keluaran je stream. Oh visor ni keluaran je stream. Clear. Clear dia clear betul lah. Yang tu keluaran je lepas tu. Stock. Stock je lepas tu punya keluaran. Dia gelap sikit. Banding kan. Ambil sekeping banding. Nampak. Beza lah nampak. Dia gelap sikit. Itu Air Force 2. Bilanya? Tak ada tutun. Kau tak beritahu. Berapa kau suruh tutun? RM1,000 eh? RM1,050. RM1,050 tutun. Dia stok itu. Kenapa? Kata nak simpan satu? Jadi lah. Ramai ingat pakai tutun. Ni Red Rose ke? Semi. Semi Red Rose. Semi Red Rose. Aku kalau Air Force 2 punya helmet punya visor aku memang tak tahu. Sumpah. Aku tengok dia merah, aku cakap dia merah. Rainbow boleh tahu. Aduh. Yang aku tahu tutun je. Sebab itu memang berbeza daripada yang lain. Budak sekarang ni aku pegang kamera. Aku tak boleh nak kemas. Satu lagi. Ni visor model lama. Maksudnya Air Force 2 ni. Yang macam tadi kak? Kan. Ni light. Titan purple. Titan purple apa? Light. Dia entah nama tak tahu. Ya lah wah. Dia tak smoke. Oh dia muka. Dia cerah lah. Tapi dia ada warna. Aha. Ni apa nos lah? Tak nos ke light new. Sekali light dengan new. Plastik asal. Sekali dengan plastik ori. Ha. Plastik pun lama. Plastik pun dah lama eh. Dah simpan balik. Lawa ni. Harga? Tak tahu ni RM700. Visor 700 siut. Nak dekat dengan harga sebiji helmet buruk aku. Lawa betul yang tu. Nak? Tak mampu aku 700. Oh. Orang azan je. geram. So, jap aku pause orang azan. Sambung balik selepas habis azan. Kita kacau dia sebelum dia pergi kerja. Okay, kat sini. Helmet yang dia ada buat masa ni. Jet silver? Jet silver tak tahu. Harga dia? Ada. Tak ada. Tak ada. Ni Jetstream biru. Dia ada 3 Jetstream kat sini. Warna merun. Tak ada warna hitam.
dari hitam. Kata tak cukup semua. Hitam putih dengan silver. Kalau tak dah cukup semua. Ni maroon, Jetstream dan shine red. Ni calar ni boleh hilang ni. Boleh. Ni ada orang dah. Oh, ni orang punya. Dah ada orang. Dah book ah. Oh, orders. Orders. Kemudian kat sini ada jet hitam. Jet hitam ni harga? RM6,000 buka. Kau coating sendiri ke apa? Tak. Hantar kat orang. Tak ada dapat rasa coating. Oh. Patut dia nampak macam kasar sikit. Jet hitam ni harga? Jet hitam ni harga? RM6,000 nego. Wow. Jet padding? Padding dia pun biasa. Bukan FD eh? Bukan. Uff, lawa orang padding dia. Dah siap buat hatan ni. Buat tepi tak? Tepi cuma luka kulit. Kerasalah. Okay, RM6,000. Siap Vizier? Siap Vizier apa ni? Vizier ni fire orange. Aku serius tak tahu. Condition? Kau letak berapa condition? 9 ke atas. 9 ke atas ke 10 lah. 9 ke atas ke 10. Okay. Yang ni condition ni dah ada orang. Yang ni condition 9-10. Yang ni 9-5 pun 10. 9-5 pun 10. Kat mana 5 tu? Tak tahu. Tapi aku nampak macam okey, tak ada dent pun. Kat dalam hati tu. Maknanya dia dah kena sarung lah. Jadi tinggal 5. Harga yang biru ni? Tak, sebab ni padding dalam dia dah buat. Atas. Oh, padding dia dah buat. Atas. Atas sahaja. Pipi tak lagi? Tak. Harga untuk biru? RM1,300. Nego ke lock? Oh, ni lock. Oh, RM1,300 lock warna biru. Ni condition yang ni. Ni luar dalam. Ni condition apa? 10-10 lah? 99 ke? 98 per 10. 98 per 10. Light new. Stiker pun semua ada lagi. Visor original lagi? Visor original. Ni berun? Dalam padding pun original lagi. Tak ada reput, tak ada apa. Tak ada eh? Tak ada reput. Maroon dia maroon apa ni? Dia sama dengan maroon Jeffers tu? Maroon agak. Murah. Wine red. Wine red. Tu bahasa Melayu dia murah agak lah. Dia sama tak dengan Jeffers tu punya maroon? Merunya first tu macam mana? Candy red. Red candy, okay. So, ni lah helmet yang dia ada. So, apa-apa? Payol, cepat sikit nak pergi kerja. Sabar. Payol. Ya. Dia ni memaksa weh. Pegang. Go bro. Okay, so serious. Sampai sini je video kita. Siapa nak beli ni? Siapa nak beli? Jet hitam. Ni kalau tengok cerita kamera dia. ada. Hitam. Ada. Tak payah bisik apa-apa. Oh, dia pakai jet? Mana helmet dia dah lama. Okay, so sekianlah video aku kat sini aku rasa. Kemudian aku dah nak balik. Nak asal. Beli kori tak? Beli ayam. Beli ayam dekat awek dia. Awek dia ada jual ayam.